Hai pemirsa TV, sekarang ketemu sama gue Aldi. Hari ini gue baru selesai ujian dan sekarang gue bakal potong rambut, pengen maskeran juga biar seger. Jadi sekarang kita langsung masuk aja ke salonnya. Ah, ini dia salonnya. Jadi hari ini saya kan, ini tante aku nih, kenalin tante aku nih yang ngelola di sini. Namanya tante Yuni. Tante Yuni. Jadi sekarang aku mau maskeran nih sama mau potong rambut juga. Boleh. Pokoknya biar seger, biar terlihat kinclong lagi udah enggak gersang ini, oke? Okay? Oke, ya. Oke. Langsung ikutin saya ya. Sekarang aku bakal potong rambut karena udah terlalu panjang banget ini, udah enggak ada bentuknya. Mau dirapihin ya? Mau dirapihin terus sama maskeran juga karena kan habis saya ujian mukanya stres, waduh. Biar fresh lagi gitu. Oke. Okay. Sekarang kita langsung potong rambut. Potong rambut dulu. Ya. Baru kita maskeran. Let's go. Oke, sekarang kita langsung potong rambut, tapi sebelum potong rambut kita mau keramas dulu nih. Udah ada nih ntar yang potong rambut kamu. Siapa namanya? Mas Bian. Nanti kita potongnya bagusnya. Cuci lah. Sekarang cuci dulu. Oke. Waktu itu ngeliat salon ini kayak ini salon bagus banget nih. Terus tentunya juga ngajak untuk invest, jadi akhirnya aku invest gitu. Memang kan aku juga sering banget salon untuk apa, untuk penampilan aku kan, dari rambut pasti harus potong, terus muka juga perawatan pasti, badan juga gitu. Jadi yaudah deh invest untuk ke aku, bener-bener ngerain ke tante. Jadi memang hanya invest aja di sini gitu. Jadi kepercayaannya di tante gitu. Dengan salon sebesar ini ya, Aldi lumayan besar berinvest di salon ini. Jadi lu pada salon sini, gue udah invest nih. Di sini ada semua, ada baby spa, ada untuk facial, potong rambut, segala macam. Ada untuk badan ada, juga ada, kesehatan badan juga ada. Jadi pokoknya salon itu beda lah, karena semua di sini ada di salon ini. Gak perlu pindah-pindah, terus potong rambut, ntar ke perawatan muka gitu, gak perlu pindah-pindah. Langsung di satu salon langsung bisa semua. Oke, pemirsa TV, thank you sudah ngikutin saya hari ini. Sudah potong rambut, sudah seger lagi. Pokoknya terima kasih untuk semuanya. Sampai ketemu lagi. Dadah.